yang terjadi di perguruan tinggi Oregon menambah daftar panjang penembakan massal di Amerika. Dalam 8 tahun terakhir, setidaknya ada 5 kasus penembakan yang menggemparkan publik. Aksi brutal di lingkungan pendidikan di Amerika Serikat kembali terjadi. Kali ini terjadi di Umpqua Community College, Oregon. Tidak tanggung-tanggung, 15 orang meninggal dan 20 orang lainnya terluka. Pasca penembakan, kampus dijaga ketat pihak kepolisian dan petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi korban. Sementara pelaku penembakan dikabarkan sudah ditangkap dan ditahan kepolisian setempat. Namun polisi belum merilis identitas pelaku dan juga motif penembakan ini. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Pasalnya teror di sekolah bisa menimbulkan traumatik pada pelajar. It's just beyond my comprehension that we are seeing these mass murders happen again and again and again. And as I have said, we have got to get the political will to do everything we can to keep people safe. You know, I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence, prevent guns from getting into the wrong hands, and save lives. And I am committed to doing everything I can to achieve that. Sebagai catatan, aksi penembakan di lingkungan sekolah adalah kesekian kalinya terjadi di Amerika Serikat. 2012 lalu, aksi pembantaian juga terjadi di sebuah sekolah dasar Sandy Hook di negara bagian Connecticut.